undangan yang pertama ya, diterima yang lebar, Bud Palala Gantino, bukan Gantino, Gantinamo, ya. Mantap, Palala. Udah masuk jam 6:30 ya. Hanya langsung jos ya ke Jakarta, Bandung, Bogor. Keren Bus Palalanya. Gambarnya Palala juga akan beli unit bus terbaru yang liverinya masih sama tapi warna merah ya guys ya. Yuis, mantap telolet-nya Basuri. Datangan lagi nih Bus Palala. Yang kedua ya. Bus Palala single glass ini. Keren Bus Palala. Mantap, mantap. Wis. Full debu ya, full debu, ciri khas Sumatera Barat nih. Sumatera, berdebu semua. Sendiri memakai karoseri Laksana ya, guys. Keren. Mantap ya busnya ya. Ini yang single glass nih, teman-teman. Fasilitas Bus Palala sendiri itu kursinya sudah legres. Ada TV ya, nah. Ada TV di setiap kursi, ada kabel USB, ada area smoking, juga ada minibarnya nih. Ada kafe di belakang. Bisa untuk minum, ngopi. Asik banget nih. Naik Bus Palala. Palala ini termasuk pendatang baru ya di Sumatera Barat. Bus Palala kabarnya hari ini berangkat ada 2 unit, ini dah yang kedua menuju Jakarta ya. Keren. Lampu strobonya keren. Tuh busnya langsung jos ke Jakarta, Bandung, Bogor. Mercedes 656 ya. Harus relax sana. Belok dulu, hati-hati. Oh, udah aman. Langsung. Ya udah, hati-hati dah. Yang pertama tadi berjulukan Gantino ya, teman-teman. Bergas sama sampai tujuan Bus Palala. Para perantau. ILS-nya tuh paket nih guys, mau ke Medan nih kayaknya. ILS Snopin 33 ya, bisa ILS Snopin 33, sangat keren tuh. ILS Snopin 33 tuh, elah nih, full paket nih ke atas nih. Ini yang Royal Class nih kan, keren ya yang Royal Class-nya. Pakai lampu strobo juga nih, ada winglet-nya juga, mantap. Ini dari Bogor nih, artisnya Bogor. Keren, bersih banget nih. Udah busnya full paket sampai ke atas nih. Cuma ciri khas bus ILS nih ya, teman-teman. Bus ILS ini. Tuh banyak tukang jualan tempe. Ini Mercedes Benz 1626 ini. Keren. 1626. Dan yang ada Royal Class. Ini ada pakai Kia Toba, Kia Lintas Timur, ada Kia Tengah juga ada nih, keren. Ngeri bunyinya. Keren ya bunyinya ya. Siap menuju berangkat. Ya bang, siap berangkat ke Kota Medan ya. Karoseri Adi Putro, ayo naik bus. Keren. Keren. Tuh ada ILS. Ada ILS juga deh. Tuh kedatangan bus ANS yang berjulukan Arjuna dengan driver Pak I 2
Bang Rehan. Oke. Okay. Bawa lagi ini sekarang Pak I nih. Pak I. Eh, full lebu. Ini itu sendiri memakai body Maro dari Prima ya, body paling kokoh ini di Indonesia. Tuh. Lampu strobonya kayak keren nih. Oke, okay, bos. Ah, ini saya kayaknya mau siap jalan nih. Ini yang Legres ya. C30. Oke, semoga selamat sampai tujuan tuh. Ini bukan Arjuna ya, Pak I. Yang driver Pak I ya. Oke. Hati-hati di jalan. Pak I. Yo Pak I, tadi Pak I. Pak I. Dah lagi. Tuh. Oh, ANS lagi nih yang rit kedua ya. Tuh. Rit kedua. Bugi Lamo. Bugi Lamo. ANS eksekutif ya, C34, tapi kursinya sudah Legres. Perjalanan sangat nyaman nih buat perjalanan jauh. Kursinya ya. ANS lagi nih, datang sekali tiga tuh. Tuh. Nih, kali tiga tuh datang. Empat. Rekor. Johnny Walker. Rekor. Oi, Johnny Walker. Hampir dain. Tuh, datang lagi. Oi, ganas. Plong. Set. Oi, gila. Oi. 1 2 3 4. Busnya 4. Tuh. Daruli di balik kemudi. Cepat. Tuh, woi. Meledak. Meletus. Tuh, woi, 4-4 kali 4. Kali 4. Johnny Walker juga udah masuk. Kali 4. Tuh. Kali 4 ya. Mira. Daruli. Woi, gila. Konvoy kali 4. Eh, Dan. Yeah. Konvoy kali 4. Konvoy cantik kali 4 ya. Konvoy kali 4. Yo, Daruli. Kali 4. Konvoy cantik kali 4. Enggak ada tandingannya. Konvoy cantik kali 4. Cairi yang sejalan. Tuh, konvoy cantik kali 4. Tuh. Sempati Star. Mercedes 1626 ya, air suspensi. Keren. Banda Aceh Medan. Kedatangan bos Putra Pelangi. Salah jalan ya. Bos Gumarang Jaya yang kabarnya akan rilis unit bus terbarunya. Metik ya. Keren. Gumarang Jaya, Bungo Sare julukannya ini. Ini mau ke Jakarta Bandung ya. Tuh. Makin rame nih numpang bus Gumarang Jaya ini. Makin berjaya. Oke, bus Gumarangnya nih. Tuh. Lambang kuda nih. Tuh.
yang akan nambah unit terbarunya. Baunjua Class namanya ya. Baunjua Class. Busnya siap jos ya. Dengan unit terbarunya. Yap, semoga selamat sampai tujuan bus Jarang Jaya. Oke, pintu tengah ya. Aduh. Dengan bus Sembodo di itu disambut juga dengan bus NPM Sultan Class ya. Keren nih bus Sembodonya guys. Kedatangan bus NPM V79 karoseri Adi Putro Sultan Class ya. Mercedes-Benz 1626 ya. Dicek dulu nih sama petugas. Tuh. Bus Sembodo sendiri memakai fasilitas bantal, selimut, makan gratis, snack gratis. Kabel USB ada ya. Keren ini bus Sembodo. Di belakangnya ada bus NPM Sultan Class. Kedua bus ini mau ke Jakarta. Ya, bus Rana Minang sendiri, bus Sembodo, bus NPM kalau menyeberang pakai sudah dermaga eksekutif ya. Sangat keren. NPM Jos menuju Mama Kota. Jos menuju Mama Kota. Ya dah, hati-hati. Jos menuju Mama Kota. Tuh. Bus penuh juga penumpangnya nih bus Sembodo. Bus Sembodo sudah banyak peminatnya nih kayaknya. Semoga selamat sampai tujuan bus NPM ya. Sembodonya tuh keren bus Sembodo. Semoga selamat sampai tujuan bus Sembodo. Bus Remto tuh, bus Aceh ya yang mau ke Jakarta Solo. Keren bus Aceh. Berantai putih. Nah nih bus Temtonya sudah mau berangkat nih langsung jos ke Jakarta Solo. Trip paling jauh nih, perjalanan bus paling jauh di Indonesia ini. Dari Aceh, Medan, Jakarta, Solo. Luar biasa. Video Anda Prima dan bus Pangeran. Nih, yang mau ke Jakarta. Pangeran dan bus Yoanda Prima ya. Itu sendiri kabarnya akan buka line Padang Medan. Ini memakai livery jam gadang. Keren ya. Ciri khas Bukit Tinggi. Memang ownernya orang Bukit Tinggi nih bus Pangeran. Ini mau ke Padang nih, telat lagi bus Pangeran nih. Telat lagi bus Pangeran. Padang. Sorry. Telat lagi keberangkatannya.